Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Nah, di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, aku mau share video kegiatan aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Mau tahu kegiatanku apa aja untuk hari ini? Tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Happy watching. Nah, ini aku mulai dulu dengan menyapu halaman ya teman-teman. Kebetulan ini tuh badan aku udah agak lumayan fit ya teman-teman, karena mungkin sekitar 1 minggu ya kemarin tuh badanku gak enak banget ya teman-teman. Rasanya itu perut kembung, kepala pusing, terus badannya itu terasa lemes banget ya. Dan alhamdulillah hari ini tuh udah agak enakan ya teman-teman, cuma tenggorokannya itu masih gatal dan sedikit batuk juga ya. Tapi ini aku mau cari keringat dulu di sore hari ya teman-teman, biar cepet enakan gitu ya teman-teman. Karena ini kebetulan juga bapak aku tuh sakit juga ya teman-teman, kemarin udah 2 hari ini ya. Jadi ini halaman tuh nggak ada yang ngebersihin, jadi pada nanti numpuk ya untuk kotorannya ini. Jadi ini aku sapu-sapu dulu, karena ini tuh memang lagi musim ya teman-teman, dan lagi cuacanya juga lagi nggak menentu juga. Jadi teman-teman semua di sana juga jaga kesehatan ya. Nah, ini sambil nunggu aku sapu-sapu halaman, aku mau cerita dulu ya teman-teman. Waktu kemarin aku sakit itu kan ya hampir 1 minggu lah ya, itu tiga hari awal itu udah agak enakan ya, terus suami aku tuh pulang. Nah, waktu suami aku itu pulang kok malah jadi tambah pusing lagi, tambah perut tuh rasanya nggak enak ya teman-teman. Buat tidur nggak enak, buat duduk nggak enak. Terus akhirnya aku tuh minta untuk diperiksa aja ya ke bidan gitu, dan akhirnya juga dikasih obat ya teman-teman. Dan ternyata obatnya itu besar-besar ya. Ya kenapa ya, aku tuh paling nggak bisa ya teman-teman yang namanya minum obat itu, karena biasanya aku tuh jarang banget ya minum obat-obatan kayak gitu tuh. Karena biasanya kalau sakit itu aku cuma dikerokin sama ibu aku, nanti juga udah sembuh. Tapi ini udah dikerokin juga, tapi sembuhnya apa, sakitnya itu enggak sembuh-sembuh ya teman-teman. Dan aku minta untuk diperiksa aja ya biar cepet enakan gitu. Dan setelah minum obat 2 atau 3 kali mungkin ya, udah agak enakan juga, perut udah nggak kembung juga. Dan itu alhamdulillah pilnya itu ketelen ya teman-teman. Biasanya itu apa, aku minum obat itu pasti aku mutain lagi ya teman-teman, karena nggak bisa ya membuat pilih yang besar-besar itu. Tapi alhamdulillah kemarin aku bagi 2 gitu bisa masuk ya teman-teman, walaupun perut kembung ya kebanyakan air waktu minum obatnya. Nah, itu tuh aku sakit pinggang ya teman-teman, atau istilah Jawanya itu boyoen gitu. Karena membungkuk dari tadi ya nyapu-nyapu halaman ini, karena aku tuh udah agak lumayan juga ya ini enggak ngebersihin halaman rumah aku ya teman-teman. Biasanya kan bapak aku ya teman-teman, karena kadang tuh nggak sempet juga ya teman-teman untuk ngebersihin halaman ini, jadi yang ngebersihin halaman rumah itu bapak aku. Dan ini masih aku sapu-sapu, terus aku buangin langsung ya teman-teman untuk kotorannya. Dan cuacanya untuk hari ini tuh dari tadi pagi tuh sudah mendung banget ya teman-teman, sampai sore hari ini juga
mendung, tapi ini juga belum turun hujannya, teman-teman. Dan anginnya itu tadi juga agak sedikit kencang banget ya, teman-teman. Jadi ini tadi tuh kotorannya itu kotoran daun alpukat gitu ya, kebanyakan untuk kotoran halaman rumah ini. Nah, ini nanti tuh nggak aku sapu-sapu semua ya, teman-teman, karena apa ya, nanti malah jadi sakit pinggang ya kalau lama-lama membungkuk kayak gini tuh, karena ini tuh alhamdulillah halamannya itu cukup luas juga ya, teman-teman. Kalau disapu semua itu nanti juga capek juga, terus di tangan itu kayak apa, kayak kapalan gitu ya apa ya kalau bahasa Indonesianya itu, jadi di tangannya itu bikin perih gitu ya, teman-teman, pegang sapu lidi ini kalau lama-lama. Nah, buat teman-teman lagi pada ngapain nih kegiatannya di sore hari ini, apapun kegiatannya teman-teman tetap selalu semangat ya. Dan aku sebelumnya juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah pada subscribe channel aku, bantu aku untuk mengembangkan channel aku lagi ya, teman-teman, untuk berkembang lebih baik lagi dengan cara klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan klik tombol like jika teman-teman suka dengan video aku ini. Dan jangan lupa ya, komentar positif agar channel aku berkembang lebih baik lagi. Dan ini ya teman-teman yang gak aku sapu ya, teman-teman, karena udah pegel banget ya ini punggung jadi ini gak aku sapu semua ya, teman-teman, dan juga enggak terlalu kotor ya, karena aku pilih-pilih yang kotor banget ya, yang di bawah pohon alpukat itu kan kebanyakan kotoran atau daun keringnya, jadi ini aku enggak lanjutin lagi untuk nyapu halamannya. Dan lanjut, setelah menyapu halaman dan agak beristirahat sedikit ya, teman-teman, ini tuh cucian aku udah nungguin ya, teman-teman. Tadi udah aku cuci dan udah keringkan juga, sekarang aku jemur ya, teman-teman. Ya, walaupun jemurnya itu di dalam rumah ya, dan bisa dilihat ya, teman-teman, jemuran aku itu udah kayak di toko ya, teman-teman. Dari ujung sampai ujung itu penuh semua, karena memang sudah beberapa hari ini tuh tempat aku nggak ada panas ya, teman-teman. Dan setelah aku jemur-jemur ini ya, teman-teman, aku mau lanjut untuk nyuci lagi, karena bisa dilihat ya di tempat merah itu cucian aku udah numpuk ya, teman-teman. Karena memang beberapa hari ini kan masih sakit ya, jadi kadang nyuci, kadang enggak gitu, jadi bikin cucian itu numpuk ya, teman-teman. Dan berharap besok itu panas ya, teman-teman, jadi cuciannya ini yang sebelumnya ini tuh udah kering ya, jadi kalaupun nanti nyuci lagi itu ada tempatnya, ada hangernya gitu ya, teman-teman, untuk nyantelin bajunya. Dan jangan salah fokus sama yang di bawah jemuran itu ya, teman-teman, itu tuh dagangannya ibu aku, yaitu Berambang, maksudnya bawang merah gitu ya, teman-teman. Karena kebetulan ibu aku itu jualan di pasar pagi ya, teman-teman, jualannya itu jualan sejenis bumbu-bumbu dapur gitu. Nah, ini aku lanjut untuk nyuci baju lagi ya, teman-teman, karena kan memang udah numpuk ya, ini aku pilih-pilih dan balik-balik dulu untuk bajunya. Berhubung di rumah itu memang ada 5 orang ya, teman-teman, jadi bisa dibayangkan ya, sehari aja pakaiannya untuk 1 orang itu berapa potong, kali 5 orang aja berapa potong ya, jadi ini memang numpuk banget. Dan ini aku pilih-pilih dulu ya, teman-teman, karena untuk baju yang dipakai bapak aku itu kotor banget dan banyak debu, jadi nanti aku rendam sendiri ya, teman-teman, jadi itu aku sisain. Dan ini ya, teman-teman, bisa dilihat ya cuciannya,
dari ujung ke ujung itu penuh semua, dan ini aku lanjut untuk jemur yang pengering yang kedua tadi ya teman-teman. Dan mungkin sekian dulu ya teman-teman video dari aku ini, karena ternyata ini sudah di video akhir ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini, dan terima kasih untuk supportnya sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.